Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Hari ini hari Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2022. Saya Pak Andut, Dr. Andes Martio, melalui channel YouTube Dr. Andes Martio Tio, ini berada di lingkungan Masjid Baitul Salam yang ada di Pedukuhan Karangwetan, Salamrejo Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Yang akan kita sampaikan di sini adalah kegiatan TPA yang dilakukan oleh anak-anak dan dikoordinir oleh Rismas Masjid Baitul Salam. Ibu sekalian, ini kegiatan TPA yang dilakukan oleh anak-anak remaja Masjid Baitul Salam yang menempati Masjid Lama, atau ini sebenarnya sudah menjadi sekretariat dari TPA Baitul Salam. Nah, sementara masjid yang baru kita bangun di sebelah barat, dan tempat ini sebenarnya hanya difungsikan sekarang untuk pertemuan maupun untuk kegiatan TPA ataupun rapat-rapat membahas tentang hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan Masjid Baitul Salam. Kita bangga sekalian, ini kegiatan TPA di Masjid Baitul Salam ini diikuti saya cukup banyak, mungkin sekitar 50 anak juga ada. Sementara ini Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan takjil yang dikoordinir oleh para remaja Islam Masjid Baitul Salam. Dan tempat ini saya kira memang cukup layak untuk difungsikan sebagai tempat pengajian anak-anak, walaupun tempatnya memang relatif sempit dibandingkan dengan tempat yang ada di masjid yang utama. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa kegiatan ini tentu menjadi sesuatu yang dirindukan oleh anak-anak, para remaja, dan juga para orang tua, karena selama lebih dari 2 tahun jadi kegiatan seperti ini tidak pernah terjadi, karena memang kondisi pandemi COVID yang pandemi COVID yang membuat ada aturan prokes yang menyebabkan kegiatan ini memang tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi sekarang Bapak Ibu bisa melihat ini adalah satu kegembiraan, walaupun memang harus berhati-hati dan tetap menjaga protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga pandemi COVID-19 ini belum usai, dan ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat mengembirakan kalau kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terus sekalian, ini nampaknya anak-anak dan orang tua juga gembira dengan adanya kegiatan ini. Nah, ini bisa kita lihat ini dari luar jendela, dan Bapak Ibu bisa melihat sendiri anak-anak sangat antusias untuk mengikuti pengajian, dan ini tentu menjadi bagian yang sangat dirindukan oleh mereka di bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sekalian, perlu kami informasikan bahwa di Pedukuhan Karangwetan, Salamrejo Sentolo, ini di samping memiliki masjid yang lama, sudah membangun masjid yang baru dengan ukuran yang lebih besar, dan kondisinya sudah semakin baik, bisa menampung jamaah yang jumlahnya cukup besar. Ukuran dari masjid yang kita bangun yang dibangun di sekitar 3 tahun yang lalu ini sekitar 10x10 dengan serambi 2,5x2,5 untuk kiri kanan dan depan itu 3 meter. Nah, fasilitas yang ada di situ selain tempat wudu, kamar mandi dan toilet juga sudah disediakan karpet untuk jamaah, kemudian juga kota infa, kemudian juga fasilitas yang lain terutama yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, halaman di masjid yang lama ini tidak punya ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri itu langsung dengan jalan. Tetapi yang masjid baru ini terlihat cukup luas, dan halaman ini mungkin satu saat bisa dimanfaatkan, digunakan
untuk kegiatan kemasyarakatan yang lain, misalnya aja untuk kegiatan olahraga ataupun kegiatan apa di samping, mungkin bisa suatu saat diformat untuk apa acara pernikahan. Cuma memang ini kondisinya kurang bersih karena belum sempat apa secara optimal membersihkan tempat ini. Tapi Bapak Ibu bisa melihat situasinya seperti ini. Dan kembali lagi ke TPA, ini menjadi satu kabar bagus saat pandemi COVID sudah mereda. Dan ini tentu kedepannya harapannya bisa berjalan terus setelah bulan puasa. Jadi kalau di bulan puasa takjilan itu dilakukan setiap hari, nanti sesudah puasa harapannya tentu kegiatan ini bisa dilanjutkan dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Dan Bapak Ibu bisa menyaksikan kedepannya kalau ini dilanjutkan tentu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan menggembirakan bagi kita semua. Sekalian demikian yang bisa kita sampaikan. Ini kegiatan aktivitas takjilan yang diawali dengan pengajian anak-anak yang dikelola oleh Resmas Masjid Baitul Salam. Tentu saja kami sebagai pengurus takmir Masjid Baitul Salam menyambut gembira atas aktivitas para remaja yang juga berkreasi untuk bagaimana membuat anak ini bisa senang, bisa merasa nyaman di masjid. Dan tentu ini kedepannya juga menjadi edukasi bagi kita semua, bagi masyarakat, bahwa masjid bisa difungsikan bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai kegiatan sosial keagamaan yang tentu saja akan memberikan, membawa masyarakat itu menjadi aman, tenteram, adil, dan sejahtera. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan dari Masjid Baitul Salam, Pedukuhan Karangwetan. Salam sejahtera sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.